Hey guys, kembali lagi dengan Bunker Mainan. Hari ini kita mau melanjutkan review kita tentang Dragon Armor Darkest Tank. Kembali lagi ke armornya Allies, armornya Sekutu ya, tank Sekutu. Yang itu tank varian M4 ya, Sherman. Yang akan kita review hari ini adalah sebuah tank yang langka ya, sebuah model kit yang langka dari Dragon Armor. Sedikit cerita, ini saya dapatkan dari luar ya, dari luar negeri, dari eBay. Dan di Indonesia ini tidak ada yang menjual ini pada saat itu. Jadi ini saya dapatkan memang khusus untuk melengkapi koleksi saya aja. Ini adalah sebuah M4 Sherman, dituliskannya M4 Normandy karena ini dipakai pada saat Normandy ya, pada saat penyerangan di Normandy pada June 6, 1944, 6 Juni 1944, pada waktu Allies menyerbu tanah Prancis ya, pendaratan di Normandy itu. Jadi banyak waktu itu Sekutu melakukan pendaratan dari beachhead, dari pantai, dan juga dengan airborne ya, yang turun di wilayah Prancis. Dan pada saat itu bukan cuma infanteri yang turun ya. Seperti yang kalian lihat di film Saving Private Ryan ya, itu kan ada tentara yang turun, GI itu, dan juga ada tank-tank juga yang turun akhirnya nanti. Nah, ini salah satu tank yang turun pada saat pendaratan Normandy. Mereka ini turun dari kapal pendaratan, cuman pada waktu itu ada dua macam model-model tank yang diperlengkapi dengan alat menyelam ya. Jadi alat berenang dan menyelam. Kalau yang ini termasuk yang setengah menyelam. Untuk yang ini dinamakan deep wading kit. Jadi si tank ini diberikan exhaust ya, sama seperti mobil-mobil kalau kendaraan yang pada saat banjir itu dipakaikan exhaust di knalpotnya supaya knalpot itu tidak masuk air ya. Jadi engine tidak kemasukan air. Yang ini pun sama. Di air intake di mesinnya yang bisa masuk udara itu, dan juga di exhaust yang bisa keluar udara itu, dua-duanya tuh dikasih seperti extension ya. Jadi air itu tidak masuk ke dalam mesinnya. Ya kurang lebih begitulah. Jadi ini alat untuk mendarat. Kalau yang ini didaratkan dari tidak jauh dari pantai. Pokoknya setinggi itu sebatas, tidak melebihi si turret. Karena kalau melebihi turret, airnya bisa masuk dari si alat penyelam ini, alat yang air intake ini. Nah, kalau masuk situ airnya ya udah selesai. Jadi ini air intake ini dibuat melebihi si turret, guys. Kalau kalian lihat. Nah, itu kurang lebih seperti itu aja untuk alat penyelam dari Sherman yang dipakai pada saat pendaratan Normandy. Anyway, kita bahas dulu mengenai dusnya dulu. Seperti biasa, ini adalah dus sebuah Dragon Armor dengan warnanya coklat ya, luarnya dengan mika transparan. Nah, kalau di sini keterangan ininya, Company C, 17th Tank Battalion, lokasi di Utah Beach di Normandy, tahunnya 1944. Item numbernya 60369. Nah, kalau di belakang ini ada contoh foto, period foto yang digunakan pada masa Perang Dunia II ya. Ini deep wading kitnya ada di sini, jadi extension knalpot ya. Kalau boleh dibilang bahasa Indonesia seperti itu. Nah, dia seperti itu guys. Lalu untuk bawahnya ada foto asli si modelnya seperti ini. Ini adalah buatan tahun 2008. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita buka. Saya miss out pada saat pertama kali dia dirilis ya. Jadi Sherman, banyak Sherman itu tidak saya beli, dan baru beli ini saya beli ya. Jadi Sherman termasuk yang tadinya saya tidak begitu suka ya dengan model-modelnya, dengan tank-tank LS. Tapi akhirnya saya sekarang ya cukuplah untuk membeli, untuk melengkapi saja koleksi saya dengan armor-armor ini, tank-tank lainnya. Oke, seperti biasa Dragon Armor memberikan base warna hitam dan juga mika transparan untuk memproteksi si model di dalamnya. Nah, ini dia modelnya. Paint yang dipakai itu olive drab seperti kebanyakan tank Sherman. Lalu dia ada warna di sini, warna hitam ya. Lalu untuk warna bintang US-nya ini warnanya hijau deh. Kalau biasa kan putih ya. Nah, kalau ini hijau. Di sini hijau, di sini juga hijau yang lingkaran. Namun kalau yang di atas warnanya putih. Nah, ini seperti itu. Oh, ya ini adalah sebuah tank M4 ya. Jadi tidak seperti M4A1. Kalau M4A1 tuh bentuknya tuh lebih gendut-gendut, lebih curvy ya, lebih tidak kotak-kotak. Tapi kalau M4 tuh dia kotak. Nah, dia menggunakan tipe turret yang awal ya, tipe biasa 75 mm cannon-nya. Lalu tidak ada tambahan turret untuk loader di sini. Lalu masih memakai hatch yang untuk driver dan co-driver masih yang kecil ya. Jadi masih yang awal-awal punya model ya. Terus kita lihat ini intake-nya ada dua. Yang satu untuk air intake untuk mesin, ruang engine block. Yang satu lagi untuk exhaust untuk di belakang. Exhaust kan dia ada di sini ya, untuk knalpotnya. Nah, itu juga ditambahin wading kit, ditambahin knalpot tambahannya. Penutup knalpot. Nah, kurang lebih seperti ini. Suspensi masih memakai yang VVSS. Oke, kita akan melihat ke detail dari si tank cannonball ini ya guys. Jadi di sini kita melihat dia menggunakan beberapa insinya. Nah, di sini kita melihat ada register, nomor registernya 3066192. Lalu nomor 2 ini nomor tanknya. Ini menggunakan warna merah dengan outline warna putih ya. Ini seperti yang dipakai oleh batalion ini. Lalu kita menemukan juga nama tanknya, yaitu cannonball. Cannonball itu nama tank ini. Di picture dengan baik ya. Nah, kalau yang sebelahnya ini ada gambar.
mungkin kalian kurang gitu kelihatan ya, tapi nanti akan saya memperlihatkan dengan zoom ya. Nah ini adalah sebuah marking ya, jadi gambarnya adalah sebuah kura-kura. Ini adalah namanya tuh Joe Packerwood, jadi dia lambang yang dipakai oleh 17th Tank Battalion. Berupa gambar tuh gambarnya turtle dengan memakai tanker's helmet, memakai helmet tanker, lalu memakai sash, jadi ada memakai seperti selendang. Di sini ada tulisannya Soixante Dix yang artinya tuh 70, jadi ini 17th Tank Battalion ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan gambar ini ada di dua sisi guys, jadi di sebelah sini juga sama. Nah, ini juga sama, ada ini, ada si cannonball juga, nomor 2 dan nomor registration. Dan keduanya juga mempunyai label ini adalah waterproofing label ya. Jadi mungkin ini approval bahwa tank ini sudah approve untuk waterproof, sudah waterproof, tahan air untuk masuk ke dalam air. Oke, untuk detail seperti itu. Terus di depan ada headlightnya. Nah ini kelihatan dia sudah memakai armor tambahan ya untuk di assistant driver dan driver. Jadi ini ada armor tambahan lagi di sini dipasang. Lalu ini ada coaxial kelihatan juga. Dan penutup transmisi sudah yang one piece ya, bukan yang three piece seperti M4A1. Jadi warnanya doff ya guys, jadi lumayan seperti di weathering ya, kasar. Oke. Untuk di ujung cannonnya juga barrelnya ada hitam-hitamnya seperti yang dipakai seperti aslinya. Di belakang terbagi dua ya guys, lubangnya terbagi dua. Ini ada periscope. Tidak ada tempat untuk machine gunnya di atasnya. Pistol portnya masih ada di situ juga. Kurang lebih masih detail ya. Ini kebanyakan hatch-nya dan semua hole-nya itu dikasih pelindung lagi ya guys. Jadi dikasih untuk anti air ya. Jadi supaya kalau pada saat masuk ke dalam air itu tidak sampai masuk air ke dalam kompartemen di dalam ya. Tidak sampai tenggelam nih. Jadi sebuah tank Sherman yang sudah diberikan pelindungan dengan baik untuk pendaratan. Oh ya, sedikit cerita mengenai tank ini, si cannonball ini nasibnya kurang gitu baik ya guys. Jadi menurut foto yang saya temukan di web ya, jadi ada foto evidence yang seperti saya sudah tunjukkan di awal video, bahwa tank ini, si cannonball ini ditemukan di dalam lubang krater ya. Jadi dia tidak sempat sampai ke pinggir pendaratan ya, tidak sempat sampai menyerang ke pinggir pantai, tapi dia tergeletak di pinggir pantai dalam keadaan masuk ke dalam lubang besar ya guys. Mungkin antara bekas shell hole gitu yang besar, krater besar, dia cemplung ke dalam, atau dia terkena shell dari meriam Jerman dan hancur. Tapi yang kemungkinan kedua yang saya bilang tadi, yang terkena meriam Jerman hancur itu sepertinya tidak terbukti, karena saya menemukan lagi sebuah foto bahwa si cannonball ini sudah masuk in service lagi. Jadi ada satu foto agak kurang jelas ya, tapi dia kelihatan jelas ada nomor 2-nya di hole-nya ini, dan kelihatan jelas bahwa dia sudah dalam keadaan sedang beroperasi gitu. Dan kondisinya pun wading kitnya ini semua sudah dilepas ya. Jadi kemungkinan besar si cannonball ini sudah masuk kembali ke dalam talian mereka lagi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh ya, mengenai si cannonball ini saya lupa ya. Jadi awalnya ya, jadi ada satu foto di saya temukan juga bahwa si cannonball ini awalnya dia punya peluncur roket yang dipasang di sini guys. Dan sebenarnya ada bracket lagi di sini ya. Dan tapi akhirnya tidak jadi dipasangkan dan akhirnya itu dicopot. Dan aslinya dia masih ada bracketnya. Kalau di foto yang dia masih tergeletak dalam lubang itu, dia masih ada bracket di sini. Tapi si Dragon di sini tidak menunjukkan dengan baik ya. Jadi di sini tidak diinclude. Ya, kurang lebih begitu guys untuk yang si M4 Normandy with deep wading kit. Jangan kemana-mana dulu, setelah ini saya akan memberikan video detail mengenai si model yang sudah saya review. Saya akan men-shoot dia dari berbagai macam sisi dan saya akan zoom parts-partsnya dia seperti apa. Jadi kalian kalau yang melihat detail, kalian nonton sampai habis videonya. Oke, salam buat semua kolektor Dragon Armor di luar sana. Thank you sudah menonton video saya. Dan semoga kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, kalian berikan like, komen, dan juga di subscribe ke channel saya di Bunker Mainan. Untuk semua pendengar Inggris language, pendengar dari foreign ya, dari luar negeri, saya juga biasa akan memberikan subtitle Inggris di beberapa video-video review saya. Tapi tunggu waktu ya, soalnya saya banyak kerjaan. Jadi ini cuma sampingan saya, dan saya memberikan waktu waktu ekstra untuk memberikan subtitle bagi video-video saya. Oke, begitu aja guys. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. See you later. Bye. Thank you.
shone down rays of gold. Forever give shone down rays of gold.